Kembali di News on the Spot, pemirsa, Bandara Internasional Kertajati Majalengka kini mulai hidup pasca pengalihan rute penerbangan domestik dari Bandara Husein Sastra Negara Bandung. Fasilitas bandara dinilai memuaskan dan membuat penumpang lebih nyaman. Di hari ketiga pengalihan rute, ribuan penumpang tiba di Bandara Kertajati. Penumpang mengaku merasa nyaman dengan suasana Bandara Kertajati. Sementara untuk akses menuju Bandara Kertajati, pihak bandara telah menyiapkan angkutan bus Damri dan travel untuk mengantar penumpang ke sejumlah kota tujuan. Aja. Materi. Iya. Itu menghabiskan waktu berapa? 2 jam.